Kita beralih ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Ini menjadi badut penghibur dilakoni Sony Suprayoga, dimulai sejak dirinya menjadi guru honorer. Selain ingin menambah penghasilan, ia ingin menghibur anak-anak. Tak disangka, usahanya kini mampu mempekerjakan belasan orang dan menghasilkan cuan. Dan inilah berani berubah tawa dan cuan dari badut penghibur. Masih guru honorer, masih ngajar di swasta. Terus ini kemarin kan saya juga selain guru itu tendik Pak, tenaga pendidik di SMA 16. Terus ada itu formasi untuk mendaftar ASN. Ada kesempatan itu saya mendaftar, keterima. Alhamdulillah ini juga baru ASN-nya itu baru kurang lebih 1 tahun ini saya. Merintisnya ya kurang lebih 7 tahunan. Awal mula dulu ikut saudara di Jakarta, terus buka ini di Semarang. Ini sejak dulu kan kita kerja belum langsung ASN, yaitu untuk intinya ya untuk menambah pendapatan. Mungkin ya bonusnya dapat itu kita istilahnya sesuatu yang kita kerjakan terus kita suka itu kan jadi nggak terasa berat gitu. Paketan kita yang paling terendah itu mulai dari 400.000. 400.000 itu dapat badut sulap. Badut sulap itu badut yang MC. Terus nanti membawakan kuis. Kuis itu pertanyaan-pertanyaan game untuk lomba anak-anak. Terus nyanyi, joget, sama atraksi sulap. Sama sudah lengkap sama door prize. Senyuman di wajah orang-orang. Selalu kerja keras, positive thinking, dan berani berubah.